kepada nilai-nilai keadilan dan juga. Jadi penegakan hukum itu harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak bisa penegakan hukum itu cuma adil aja tapi tidak beradab. Ini misalnya kita menghukum orang, orang itu masuk penjara, udahlah, dia selama-lamanya di penjara, jadi penjara itu bisa dikasih makan, ya kan, dan diberikan hak-haknya, itu juga tidak boleh. Itu adalah penegakan hukum yang mungkin adil bagi korban. Hanya kita di maling, itu kan ada perasaan ingin membela dendam, ya, dari masuk penjara, orang itu disiksa di penjara. Memang adil bagi kita korban, tapi tidak beradab. Pasal 1 mengeluarkanlah peraturan dasar nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penyelenggaraan berdasarkan keadaan masyarakat. Intinya itu memperkuat anaknya atas komunisi bahwa jaksa itu adalah menentu perkara. Jaksa yang menentukan apakah kerja polisi itu benar beda, apakah kerja polisi itu layak untuk pengadilan yang benar berdasarkan keadaan masyarakat. Kalau selama ini bukan yang surati dan berikut itu nih asal saksi wado yang tersangka mengaku terus kalian tidak diketahui itu masalahnya di penjara tidak penuh ternyata orang yang awal yang cuma paling maling sawit ini di situ belajar narkoba keluar dari badan narkoba itu tapi itu cukup dinyatakan pada kasus dengan keluar dari kalau hukum asli itu ya tidak terkendala rekrutnya, itulah keadaan berbasis kemungkinan. Itu saya katakan yang paling bawah itu proses ini ada awal proses ini ada dengan saya untuk masyarakat lain yang berlaku di bawah itu dan di bawah. Kalau ada kesimpulan yang dianggap untuk memakai pelanggaran hukum, maka diselesaikan dengan cara memulihkan kepada mereka. Nah itulah dengan harapan ada pengendalian keadaan semula.
tidak menyakiti, korban tidak memaafkan, tidak memaafkan, tidak ada ganti rugi. Kalau kita bawa tindakan, kan kasihan, Pak. Berapa berikan kemudian dia akan dihukum? Tapi itu tidak baik. Tidak memperlukan, tidak apalagi ketangga, tiba-tiba kemudian tokoh masyarakat juga bilang, tidak sampai di sini saja. Tapi kemudian kita bawa ke pertindakan, kemudian dihukum, Pak. Yang ada, pasti ada pembahasan. Tadinya ketentraman dulu, sebagainya tidak dapat, sebagainya tidak tapi kemudian kok tetap di penjara. Akhirnya kan tiba-tiba tidak terjadi dengan suatu kemurahan kecamatan. Sehingga sekarang ketika sudah dilakukan perdamaian, sudah dilakukan transisi, berarti kita upayakan bagaimana keadaan kembali terpulang. Itulah yang saya ingin.